kita akan tes kecepatan pengisian kompresor PA 100 dimulai dari nol. Dengan mengetahui kecepatan pengisian, kita bisa tahu apakah data yang diberikan oleh katalog itu akurat atau tidak. Kompresor PA 100 2 head, motornya 7,5 HP. Ini idealnya kalau ring-ringnya normal itu mulai 0 sampai 8 bar, dia akan mati di bawah 2 menit. Pengetesan ini sekaligus untuk mengecek apakah pressure switch bekerja atau tidak. Ketika mencapai tekanan 8 bar, dia harus sudah mati. Dari 0 bar sampai 8 bar membutuhkan waktu 2 menit 20 detik. Pressure switch bekerja dengan mematikan arus yang masuk ke dinamo. Samain gua, Mas. Kita akan lihat apakah ketika di 6 bar kompresor akan otomatis nyala. Nampar langsung nyala. Kompresor ini disetting untuk heavy duty, jadi jalan 24 jam tidak masalah, dan sudah terbukti di banyak pabrik, mulai dari pabrik rokok, untuk pabrik mie, biskuit, sudah banyak yang pakai. Untuk spare part kita ready. Silahkan kalau ada kebutuhan bisa hubungi saya di 0851 0082 5314. Terima kasih.